Halo guys, selamat sore. Hari ini aku mau bikin potato leek soup. Aku tunjukin bahan-bahannya ya. Saya ada leeks, tapi yang lain aku udah potong. Ada 2 kentang, ada mentega, terus ada sup ayam, terus ada pepper sama garam. Kita mulai ya. Saya potong habis ini. Ini daun bawang besar yang panjang ya. Kita potong. Terus sekarang kita mulai masak, kita masukin mentega. Kita masukin bawangnya. Digoreng sampai layu. Supnya untuk 4 orang ya. Oke, udah agak layu, kita masakin kentang. Oke. Oke, udah setengah matang, kita masakin sup ayamnya. Kita tambahin air sedikit. Kalau sup ayamnya doang takutnya itu asin, jadi kita tambahin air sedikit. Oke, kita biarkan mendidih sampai kentangnya lembut. Oke, sekarang kita tutup apinya, udah matang, nanti kita blender ya. Oke, sekarang kita blender ya.
kita kasih air sih. Oke, supnya udah jadi. Kita ambil. Terus kita kasih krim sedikit. Terus kita kasih parsley sedikit. Ini dia sup leeks. Ini dia supnya, sup leeks. The election season bill, which showcases Democratic economic and healthcare priorities, has no chance of becoming law as written, but it will likely spark difficult